Kita berkumpul kembali dalam rangkaian kegiatan kita, yaitu materi karakter yang level 1, ini hari yang ketiga. Jadi materi untuk kali ini akan dihandle oleh resource person-nya atau pematerinya adalah Bapak Dr. Ahmad Ali Hakim dan Bapak Musani. Jadi hari ini yang akan dibahas materi terkait toleransi. Jadi kira-kira bagaimana sih bentuk toleransi dan apa sih pentingnya toleransi di masa sekarang ini. So, sambil siap-siap, sambil kita menunggu Pak Musaninya, karena mereka sebenarnya panel seperti kemarin, kita akan mempersilakan terlebih dahulu kepada narasumber yang pertama, Bapak Dr. Ahmad Ali Hakim, untuk membawakan materinya terkait toleransi. Saya harap semua mic-nya dimatikan, di-mute, kemudian sedapat mungkin kameranya di-open, ya, karena ini kita akan belajar secara sinkronos. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Dr. Ahmad Ali Hakim untuk mempresentasikan materinya. Time is your. Terima kasih. Silakan, Pak. Terima kasih banyak. Apa suara saya kedengaran? Jelas? Bisa didengar suara saya? Iya, Pak. Kedengaran. Kedengaran dengan jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala habibina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat pengurus direktur, ya, direktur LBBK, para pengurus dan teman-teman mentor yang sempat hadir pada hari ini, terkhusus adik-adik mahasiswa, anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah kegiatan bimbingan karakter ini, pendidikan karakter ini menjadi rutinitas, ya, kita di Universitas Al-Azhar Mandar, yang merupakan tentu program unggulan kita sebagai kegiatan ekstra kurikuler, yang tentu sudah kita pahami bersama bahwa ini bertujuan untuk bagaimana meningkatkan selain hard skill kita di kelas, juga bagaimana agar soft skill kita, ya, soft skill kita kemudian juga menjadi sebuah hal yang tentu utama dan menjadi kebanggaan, ya, jika alumni-alumni kita memiliki karakter yang baik. Nah, tentu tema hari ini soal toleransi, saya jujur saja bahwa saya kurang banyak kajian soal toleransi. Kita harapkan sebentar akan banyak diulas oleh Ustaz Gus Zani yang banyak mendalami soal. Namun saya mendahului ini sebelum beliau, dan sebelum saya sedikit menyinggung soal bagaimana toleransi khususnya di Indonesia, saya ingin men-share dulu video supaya sebagai pengantar, ya, tentang toleransi yang saya ambil juga dari YouTube, ya. Bisa, ya, saya untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah.
toleransi adalah DNA Indonesia. Sebagai bangsa yang terdiri dari ribuan suku, budaya, dan bahasa, heterogenitas adalah keunikan dan anugerah untuk bangsa ini. Tapi sayangnya, menurut penelitian Lembaga Survei Indonesia LSI dan The Wahid Foundation, sejak Pilkada 2017, nilai toleransi kita menurun, sementara intoleransi naik. Hal ini terlihat dari jajak pendapat masyarakat yang beragama Islam, yang merupakan mayoritas di negeri ini terhadap pemimpin. Data LSI dan The Wahid Foundation menunjukkan, di tahun 2016 atau setahun sebelum Pilkada serentak dan juga Pilkada DKI Jakarta, keberatan masyarakat Muslim terhadap presiden non-Muslim berada di level 48%. Tapi angka ini naik signifikan di tahun 2017 dan 2018 menjadi 59%. Demikian halnya dengan gubernur, atas 40% di tahun 2016 menjadi 52% di tahun 2018. Tidak kalah mirisnya, ketika LSI mengajukan pertanyaan jika masyarakat non-Muslim membangun tempat ibadah di sekitar sini. Tren keberatan masyarakat Muslim yang semula turun dari tahun 2010 hingga 2016 justru naik sejak tahun 2017. Demikian dengan penyegelan gereja di Jawa, pelarangan pembangunan masjid di Papua, hingga polemik pemberian ucapan Selamat Natal, kita seolah pesimistis memandang toleransi kita ke depan. Tapi, toleransi harus tetap tumbuh subur, terpupuk dengan baik, dan terus menjadi nafas kita. Optimisme itu harus tetap ada. Saya akan membawa Anda mengunjungi 3 kota di 2 provinsi berbeda agar kita melihat indahnya toleransi di sana, serta belajar bagaimana rasanya menjadi minoritas. Saya awali perjalanan saya ke Duku Jelono, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Desa yang didiami oleh 52 kepala keluarga ini dikenal sebagai Desa Toleran. Umat agama lain, warga yang berbeda agama justru membantu ibadah warga pemeluk agama lain agar ibadahnya khusyuk dan lancar. Saya berbincang dengan sejumlah tokoh desa untuk mengetahui lebih lanjut. Di sini tuh ada Hindu, ada Kristen, ada Islam. Ya. Berapa persen itu? Kalau khusus Islam itu hampir 60%. Oke. Ya, kalau Hindu kurang lebih ada 30%. Yang Kristennya mungkin 2 kakak. Nyepi kan berarti harus semua ya, harus sepi, harus tenang begitu. Sementara 60%-nya warga Muslim yang harus azan, mungkin ngajian atau lafal Quran gitu. Gimana ketika pas nyepi Mas Agus? Kalau pas warga kami, khususnya warga Hindu itu kegiatan nyepi, itu memang aktivitas di Dukun Jono itu memang kita jaga, mungkin dari dan mungkin juga apa ada toleransi, mungkin cuman di dalam masjid aja untuk kedengarannya di dalam masjid, enggak mikrofon. Itu segi pengamanannya itu yang untuk malam hari. Nah, itu untuk malam hari kami menyetirkan, jadi untuk semua lampu. Nah, itu kita matikan semua. Oh, semua ya, mati? Termasuk mati. Rumah warga Muslim juga mati? Mati, semua mati. Memang untuk pengamanan seperti itu, untuk siangnya, itu semua aktivitas kendaraan dilarang masuk. Menariknya, selain saling membantu saat hari raya keagamaan, warga Jelono juga bahu-membahu membangun rumah ibadah di warga yang memeluk kepercayaan lain, seperti masjid dan juga pura. Pak Gimanto, jadi ini dulu pembangunan puranya gimana ceritanya, Pak? Kalau ceritanya kan tadinya ada pemikiran untuk membuat, kalau di saudara kita Muslim itu semacam musola. Kalau yang bangun itu semua warga masyarakat Dukuh Jelono itu tidak mengenal agama. Jadi maksudnya dari elemen Kristen, elemen Hindu, elemen Islam itu membantu. Termasuk penggalian dana. Penggalangan dana. Iya, penggalangan dana. Tidak hanya
Ya, baik. Jadi sekalian bahwa itu kutipan dari video tadi ya, menunjukkan bahwa beberapa toleransi di Indonesia ini bisa menjadi sebuah contoh ya, menjadi sebuah laboratorium dalam bagaimana menjaga toleransi ya, khususnya di Indonesia, di mana sering saya menyampaikan pada mahasiswa bahwa Indonesia ini adalah merupakan keniscayaan atau sunatullah ya, bahwa kita menjadi beragam ya, bineka, tetapi tetap memiliki satu tujuan yang sama. Indonesia ini berdiri menjadi sebuah negara, itu sangat berbeda dengan negara-negara lain. Pembelajaran kewarganegaraan misalnya, kalau negara lain bisa terbentuk ya, bersepakat untuk membuat sebuah negara karena mereka memiliki bahasa yang sama, satu, sehingga mereka sepakat membentuk negara. Ada yang memiliki kulit yang sama, ada yang memiliki satu tempat atau pulau yang sama, kemudian membentuk negara. Tetapi Indonesia bisa menjadi sebuah negara dalam kondisi dan situasi yang sangat plural, beribu pulau, beribu bahasa, beribu banyak budaya, ya, suku, warna kulit, kemudian bersepakat untuk menjadi sebuah negara yang memiliki tujuan yang sama agar bisa menikmati ya, kemakmuran, kesejahteraan, dan kedamaian. Oleh karena itu, toleransi menjadi sesuatu yang mutlak. Ya. Karena tentu toleransi ini bukan tujuan. Tujuannya adalah kedamaian. Kita tidak ingin seperti negara-negara lain yang mereka satu bahasa, satu pulau, tetapi setiap hari terjadi peperangan, terjadi pembunuhan, terjadi berbagai macam konflik-konflik yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan. Ini adalah bagaimana kita hidup damai, ya, makmur, dan tentu bisa menciptakan keadilan ya, sesuai dengan cita-cita bangsa. Nah, toleransi ini menjadi metode. Jadi tentu secara akademik ya, kita terbiasa untuk lebih memahami makna dari toleransi ya, saya kira kita bisa banyak referensi bahwa toleransi itu adalah sebuah dalam makna bahasa Latin tolerer ya, artinya sabar ya, artinya sabar dalam biarkan sesuatu. Tetapi secara istilah bahwa toleransi itu adalah saling menghargai, saling membolehkan ya, memberi pandangan ya, kelakuan yang bisa kemudian mentolerir keberagaman itu untuk menjadi sebuah harmonisasi. Saya kira dalam sejarah sudah digambarkan dalam sejarah Islam misalnya, nanti Pak Zani bisa menceritakan lebih jauh lagi ya, sepengetahuan saya yang hanya sedikit soal bagaimana sejarah Rasulullah ketika hijrah ke Madinah ya,
kesepakatan Piagam Madinah, ya, yang tujuannya adalah bagaimana menciptakan suatu perdamaian, ya, menciptakan suatu keamanan dan kemakmuran bersama. Di saat itu berbagai suku, ya, yang hidup di Madinah pada waktu itu dan kemudian berbagai juga sejumlah agama termasuk Yahudi dan kaum Quraisy yang tentu disinilah kemudian menjadi dapat dipahami bersama bahwa inilah proses demokrasi tertua di dunia, ya, di mana Rasulullah sudah mempraktikkan itu. Ada sekian poin pasal-pasal yang tentu tidak hanya mengikat bagi kaum muslim saja tetapi seluruh masyarakat yang hidup. Jadi kesepakatan bersama, dan jika ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu kemudian dianggap sebagai pengkhianat. Justru dengan sistem, ya, yang demokratis seperti itu yang diinisiasi oleh Rasulullah yang kemudian memberikan ketertarikan, ya, kepada kaum-kaum yang lain atau kelompok-kelompok lain yang kemudian tertarik dan yakin akan misi yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun juga tentu ketika Islam masuk di Indonesia oleh, ya, bisa dikatakan misalnya dibawa oleh ulama-ulama kita, Wali Songo, ya. Jadi tidak secara ekstrim lalu kemudian merubah, ya, ideologi yang dibawa itu kemudian dipaksakan kepada masyarakat, tetapi disitulah dengan sikap toleransi dan saling menghargai kemudian membawa menyampaikan, ya, kebenaran-kebenaran itu sehingga raja-raja waktu itu kemudian secara sukarela kemudian memeluk Islam dan tanpa harus secara gradual, secara tiba-tiba merubah seluruh tradisi-tradisi yang ada. Namun tentu perlahan, ya, mereka kemudian bisa mengikuti, ya, sesuai dengan ajaran-ajaran agama namun tidak meninggalkan budaya-budaya terdahulu. Sampai kepada di tingkat lokal, saya kalau kita belajar bagaimana, jadi sudah tentu toleransi ini sudah menjadi modal sosial bangsa kita, ya, tidak pada saat hari ini saja tapi justru di kemudian masuknya arus globalisasi ini, banyaknya paham-paham, ya, banyaknya aliran-aliran yang kemudian ingin merongrong yang sudah sejak lama terpelihara dengan baik dan menjaga kerukunan kita, menjaga kesatuan kita sehingga kita bisa bekerja dengan baik, bisa kemana-mana, ya, tidak takut, ya, aman, kita bisa belajar dengan baik, kita bisa bersilaturahmi, ya, tanpa adanya satu perasaan takut, ya. Itu semua tentu karena adanya suatu asas kita, ya, ada pondasi kesepakatan kita, itulah Pancasila yang menjadi kepercayaan untuk sama-sama bisa hidup rukun dan damai di Indonesia. Kita tidak membayangkan jika ini tiba-tiba ada upaya-upaya untuk mengganti itu, kemudian memaksakan ideologinya masing-masing, ya tentu kondisi yang bisa kita bayangkan adalah kekacauan, konflik, dan seterusnya. Oleh sebab itu sangat penting materi toleransi ini kemudian menjadi salah satu poin dalam pendidikan karakter, karena saya tentu berharap bahwa mahasiswa ini menjadi
salah satu pilar, salah satu apa garda terdepan di dalam mensosialisasikan ya dan memfilter bahkan melakukan penetrasi terhadap berbagai isu-isu yang berupaya untuk merusak tatanan bernegara kita, merusak persatuan kita yang sudah sangat harmoni ini ya, yang kemudian tentu tidak gampang terpengaruh oleh kencangnya arus globalisasi, kencangnya media-media sosial yang hari ini mana kapan saja bisa kita akses informasi. Namun jika kita tidak hati-hati, maka peluang informasi yang hoax itu ya, atau berita-berita yang kemudian dianggap menebar kebencian di antara sesama kita, kemudian dipercaya atau ditelan mentah-mentah, maka ini menjadi sebuah awal yang tentu saya tidak bisa bayangkan bagaimana kita 5-10 tahun ke depan akan terjadi seperti apa bangsa kita. Kita tidak bisa lagi tidur dengan nyenyak, bekerja dengan tenang jika terjadi konflik ya di mana-mana horizontal. Oleh karena itu, tentu selain belajar sejarah, belajar bagaimana toleransi yang sudah sejak lama hidup di Indonesia, bahkan di di lingkungan kita saja ya, di Sulbar ya, tentu banyak tempat-tempat di mana kita bisa hidup secara heterogen ya, berbeda-beda budaya, agama, namun tetap bisa saling bekerja sama, bisa saling gotong royong, bisa saling membantu ya di dalam berbagai aspek kehidupan yang kita jalani. Nah, selain itu tentu unsur ya yang perlu kita jaga dalam toleransi adalah secara teoritis tentu perlu kita jabarkan lagi dalam konteks implementasi ya. Tadi saya sudah singgung soal bagaimana pengaruhnya itu ya. Sehingga kebalikan dari toleransi adalah intoleransi. Jadi kalau kita menerima keberagaman, kita bisa menerima perbedaan ya. Kita masing-masing memiliki dengan misalnya agama yang berbeda ya. Tetapi ketika ini sudah dimasuki unsur-unsur memperuncing perbedaan-perbedaan, inilah awal yang menjadi melahirkan ketidaksukaan, yang melahirkan tindakan-tindakan yang terjadi bisa kekerasan. Orang dewasa saja bahkan banyak berita kasus yang kita lihat hari ini, anak-anak muda ya, umur belasan, 12-15 tahun itu kemudian menjadi teroris ya, menjadi pelaku bom bunuh diri yang sesungguhnya itu adalah korban-korban ya dari media sosial. Mereka belajar dari media sosial, mereka belajar dari buku-buku yang kemudian membuat pemahaman dan perilaku mereka itu kemudian bisa mengakibatkan kericuhan ya, bisa mengakibatkan pembunuhan dan seterusnya. Ya tentu itu menjadi kembali lagi kita sebagai agen-agen sosial masyarakat ini bisa melakukan filterisasi dan penetrasi. Bagaimana caranya? Tentu dengan melakukan check and recheck ya, tentu melakukan kajian analisis yang lebih berkualitas ya, tidak serta merta berita yang kemudian kita terima itu lalu kemudian kita
konsumsi sebagai sebuah kebenaran, padahal itu belum tentu ya. Itu saya istilahkan dengan hiperrealitas, di mana kondisi hari ini agak sulit membedakan, semua serba abu-abu. Ya. Kekhawatiran kita ya, jangan sampai sesuatu yang benar itu dianggap salah, dan justru yang salah itu dianggap benar. Jadi itu unsur ya, memberikan kebebasan dan kemerdekaan seperti yang dicontohkan tadi dalam video yang saya potong tadi, karena masih banyak nanti bisa dilanjutkan ya, di beberapa daerah yang sangat damai ya, melihat bagaimana mereka berinteraksi sosial ya, bagaimana mereka berkomunikasi, saling membantu di dalam menjalankan ya ibadah masing-masing, misalnya saling toleran. Di Bali itu ada sekolah yang kemudian pesantren ya, yang di mana tentu di Bali itu pesantren itu menjadi minoritas ya, minoritas. Tapi guru-gurunya itu terdiri dari ya banyak ya, dari agama-agama Hindu utamanya, ada yang Kristen dan seterusnya. Tapi mereka tetap bisa menjalankan aktivitas ya. Semua santri, guru-guru ya bisa saling berinteraksi dengan baik, bisa saling melakukan proses pembelajaran dengan baik. Jadi itu ya. Kemudian yang kedua adalah menghargai hak setiap orang, hak orang lain. Jadi tentu bagaimana caranya adalah ya kita tidak melanggar haknya orang lain. Kalau haknya orang untuk menggunakan sesuatu lalu tiba-tiba kita menyerobot, ya itu tentu sudah melanggar dari hak asasi manusia. Karena bicara toleransi ini tentu ya kita bisa memperluas ya, tidak hanya dimaknai bahwa kita bisa menerima, tetapi justru semua hak-hak yang dijamin oleh negara dalam undang-undang, ada banyak, begitu banyak ya hak-hak dasar kita, yang tentu diantara kita inilah yang mesti menjadi perhatian ya, sehingga senantiasa kita bisa mengantisipasi terhadap potensi-potensi untuk terjadinya yang disebut dengan konflik. Kemudian kita menghormati keyakinan orang lain ya. Jadi tidak hanya toleransi dalam agama, tetapi juga bisa toleransi terhadap sosial masyarakat. Jadi kita hidup dalam diperhadapkan pada kondisi yang itu bisa masuk di kelompok-kelompok apa saja ya, selama itu tentu tidak melanggar dari aturan-aturan ya, aturan baik formal maupun juga non formalnya. Non formal ini ya terkait dengan adat istiadat ya. Dan yang yang terakhir ya tentu saling pengertian ya, ya saling menghormati pendapat orang ya, jika kita berada pada situasi di mana kita berdiskusi ya, kita tidak boleh egois ya, kita tidak boleh memaksakan apa yang menjadi kebenaran bagi kita ya, padahal boleh jadi kita hanya melihat dari satu sisi, justru dengan berbagai macam pandangan misalnya itu menjadi pengetahuan kita yang lebih kompleks lagi ya. Oleh karena itu tentu dalam melihat ya fenomena hari ini yang tadi berdasarkan survei itu bahwa tingkat toleransi semakin
menurun dan sebaliknya intoleransi itu kemudian semakin meningkat, ya tentu menjadi refleksi bagi kita. Ya, saya selalu mengatakan bahwa mahasiswa ini adalah garda terdepan kita untuk kemudian bisa menjadi agen-agen terhadap filterisasi dan penetrasi terhadap upaya-upaya untuk merongrong ya kebinekaan kita. Nah, tentu berbagai cara melalui perorangan, jika ada teman kita kemudian melakukan hal-hal yang begitu, ya mungkin bisa kita komunikasikan bahwa janganlah kita membuat hoax-hoax misalnya ya, atau melalui proses-proses kelompok seperti yang kita lakukan hari ini adalah bagaimana kita sharing ya soal toleransi, memperkuat lagi pemahaman dan sikap kita terhadap perilaku kita di dalam menjaga toleransi di antara kita. Nah, tentu yang kita harus jaga bagaimana faktor-faktor yang bisa menyebabkan ini ya, memicu konflik-konflik. Ya, saya kira banyak teori-teori, tetapi secara umum adalah ini adanya kompetisi. Ya, kita tidak bisa menafikan bahwa dalam berbagai agenda-agenda kehidupan kita, baik sosial maupun budaya, selalu diperhadapkan pada kondisi-kondisi kompetisi. Ya, misalnya dalam pilkada, pilpres, dan seterusnya. Ya, tentu di situ ada kompetisi, ada kontestasi yang ya kita bisa amati bahwa kemudian melahirkan satu polarisasi yang saling berlawanan. Jadi dari kompetisi itu melahirkan satu kesalahpahaman, melahirkan satu perbedaan, melahirkan ketidaksukaan yang pada akhirnya berujung pada konflik yang nyata. Ya. Konflik yang nyata. Sehingga itulah kembali tadi soal bagaimana kita bisa mengawal itu. Jika terjadi kompetisi, ya mari kita menilai dengan baik. Ya, jangan kemudian larut dalam suatu euforia-euforia yang tidak jelas. Ya. Ya, kita sering mendengar itu istilah polarisasi yang terjadi di tingkat nasional, misalnya ketika terjadi kompetisi atau pemilihan presiden misalnya. Ada istilah apa? Cebong kampret. Nah, ini kan yang kemudian jika tidak di difilter dengan baik, dipenetrasi dengan baik, akan melahirkan konflik yang nyata. Saya kira itu menjadi pengantar, adik-adik sekalian. Saya berharap bahwa Pak Sani, Pak Ustaz Sani bisa lebih mengulas lagi lebih dalam ya sekaitan dengan toleransi ini, bagaimana bisa betul-betul kita tingkatkan lagi sehingga Indonesia ini bisa menjadi negara yang lebih maju lagi ya. Kita tidak hanya berbicara soal bagaimana menjadi bangsa yang kuat dan berprestasi, melahirkan berbagai inovasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira itu sebagai pengantar, saya kembalikan ke moderator. Halo? Halo? Ya. Sudah selesai? Baik, itu tadi materi terkait toleransi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Ali Yakin. Kepada adik-adik yang ingin mengajukan pertanyaan atau diskusi, silahkan tulis di chat box. Sambil kita menyimak juga materi yang sama dari Pak Musani. Pak Musani, ayo deh. Halo? Ya, Bu. Ya. Ah, ya. Ya baik, untuk mempersingkat waktu kita persilahkan kepada Pak Musani untuk melanjutkan materi terkait toleransi.
toleransi. Jadi adik-adik kalian tolong disimak dengan seksama. Kemudian silahkan menulis pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin diskusikan melalui chat box-nya. Terima kasih. Silahkan Pak. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Yang pertama saya mohon maaf Bapak Dr. Ahmad Al-Yakin dengan Ibu Dr. Bu Mutmainah dan teman-teman mahasiswa karena saya sedang lagi di perjalanan dan lagi mengurus untuk kegiatan sebentar malam tazianya Bapak dengan Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Saya juga mohon tetap doanya kepada mahasiswa-mahasiswi untuk Bapak saya, Haji Kamarudin Tone. Jadi saya mohon maaf, saya tidak aktifkan kamera dulu, Bu, karena sedang lagi perjalanan. Kemudian ya, materinya juga ada. Iya, materinya juga ada, soalnya di jalan pakai HP, jadi saya tidak menampilkan, tidak bisa sempat menampilkan materinya. Tapi insya Allah akan saya jelaskan sedikit tentang toleransi, nanti kita akan diskusi terkait tentang toleransi. Alhamdulillah, puji syukur kepada saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, yang kita dapat mengikuti materi toleransi pada hari ini. Selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga mendapatkan syafaatnya di hari kelak nanti. Yang pertama, apakah ada yang Protestan di sini? Ada tidak yang Protestan? Saya cek dulu. Bu, ada enggak yang Protestan? Silakan diaktifkan kalau ada. Yang Hindu. Coba dibuka mic-nya ya yang Protestan. Komen aja. Yang Hindu, yang Buddha. Ada, Pak. Ada. Tidak apa-apa. Saya Pak. Islam. Ya Pak Sani mungkin di unmute dulu Pak. Itu tidak kedengaran suaranya Pak Sani. Coba okay. Host sorry, ini diingatkan. Sorry Bu. Sorry. Ya. Oke, okay, saya lanjutkan. Tadi sudah Pak Dr. Ahmad Al-Yakin sudah menjelaskan tentang toleransi, bahwa toleransi itu adalah ya banyak pengertiannya tentang menerima, lapang dada, menghormati dan menerima segala perbedaan apapun dengan prinsip kita Bhinneka Tunggal Ika. Ini sudah jelas bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat toleran. Ya. Tadi video juga sudah ditampilkan oleh Bapak Dr. Ahmad Al-Yakin dari Metro TV bahwa Indonesia ini dari dulu memang sudah negaranya sangat toleran. Baik itu antar sesama umat beragama ataupun sesama agama masing-masing. Kemudian tahun 2017 menurut survei dari Wahid Foundation memang agak sedikit menurun
tingkat toleransinya, apalagi kita tahu betul bagaimana dinamika politik yang berkembang di Indonesia, sehingga konflik kesukuan dan konflik keagamaan ini sangat kental ya, sehingga pada hakikatnya toleransi ini kita punya masing-masing setiap warga Indonesia. Namun ketika ada satu isu, ketika ada satu propaganda-propaganda hanya untuk kepentingan politik, sehingga kita kadang terpecah-pecah, sehingga tadi ada bahasanya cebong dan kampret apa segala macam. Nah, ini kan kelihatan betul bagaimana kepentingan politik membawa kita mengurangi jiwa toleransi masing-masing. Nah, kemudian sebenarnya saya juga ada landasan hukum di setiap agama masing-masing itu untuk toleransi. Nah, kalau dalam Islam bahasa Arab ada namanya masaha. Masaha ini adalah toleransi atau tasamuh. Tasamuh ini toleransi, menerima, lapang dada. Kemudian dalam surat baca dulu ini. Surat Yunus ya, ayat 99 sampai 100. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi ini. Walau sya'arabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Nah, ini jika Allah menghendaki, jika Tuhanmu menghendaki, itu pasti semua makhluk di dunia ini pasti beriman. Ya. Dalam ayat lain, walau sya'arabbukum walau sya'a laja'alnakum ummatan wahidatan. Seandainya Allah mau, maka kalian akan dijadikan satu umat saja, tidak berbeda-beda. Ya, ada agama ini, ada agama ini, agama ini, agama ini. Tapi Allah menghendaki adanya perbedaan-perbedaan ini agar semua manusia dan terutama umat Islam ini bisa belajar bagaimana adanya perbedaan ini untuk saling menghargai. Kita mampu menerima ini dengan penghargaan. Dan apapun yang disampaikan oleh orang-orang yang di luar agama kita, kalau itu bukan berkaitan tentang keyakinan, itu bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil ilmunya. Karena jelas ada beberapa pendapat-pendapat ulama bahwa dari manapun itu ucapan atau sumber ucapan, yang utama tidak berkaitan dengan tentang keyakinan, tapi itu berkaitan tentang ilmu dan bisa mendekatkan dirimu kepada Tuhan, maka ambillah. Nah, ini kan jelas bahwa umat Islam, bagi umat Islam ini, harus menerima apapun yang disampaikan. Jadi walaupun kita berbeda keyakinan, tapi kalau memang itu ilmunya, ilmu bisa kita terima, ilmu matematika lah, ilmu apalah, PPKN, ilmu agrotek, agribisnis, kesehatan, teori-teori apapun, ya kita terima, yang penting tetap sesuai dengan sumber pengetahuan. Jelas landasan-landasannya. Kemudian, nah ini yang membuat kita hari ini tetap hidup damai. Nah, permasalahannya adalah ada segelintir oknum-oknum yang memahami Islam hanya kulitnya, sehingga kekakuan memahami Islam ini dan menganggap yang lain yang berbeda kelompok dengan dia atau berbeda kelompok pemikiran dengan dia dianggap kafir. Kemudian setelah itu, setelah dianggap kafir, dianggap halal darahnya. Dan ini terjadi betul sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di materi mata kuliah semester 1 juga saya sempat ajarkan di sejarah teologi keasyariahan tentang sebuah kelompok bagaimana mempertahankan argumentasinya tapi dengan pembunuhan, ya.
itu namanya kelompok Khawarij yang mengkafirkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sekaligus juga sepupu satu kali Rasulullah. Nah, ini mengkafirkan, selain mengkafirkan juga membunuh dengan pisau beracun ya. Sehingga inilah salah satu kelompok yang sampai saat ini memang sudah tidak ada kelompok itu, tapi model-model pemikiran seperti Khawarij itu masih banyak hari ini. Yang memahami agama hanya tekstual, tidak kontekstual. Memahami Al-Quran, memahami hadis, itu tidak pemikirannya kaku dan menganggap orang-orang yang berbeda dengan dia boleh dibunuh, boleh di ini. Nah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang li utami mama kalimat akhlak, itu jelas hadisnya ya, dan hadisnya hadis sahih. Saya diutus inama bu'aitu, saya diutus, sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, kalau seseorang yang berdakwah kemudian akhlaknya tidak ada, maka dipertanyakan. Jadi sesuatu hal yang kita mau berikan kepada orang yang terbaik, tapi bungkusannya bungkusan bau, tidak bagus, maka tidak akan bisa diterima oleh orang. Nah, kalau kita niatnya baik, niatnya untuk memberikan yang terbaik kepada umat, tapi caranya salah, caranya dengan meneror, caranya dengan menyampaikannya dengan kekerasan, caranya dengan ini, tidak akan pernah bisa sampai itu apa yang bisa kita sampaikan dengan cara-cara yang tidak baik. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan itu harus dengan cara kebaikan, bukan dengan cara kemungkaran. Orang-orang lagi berpuasa terus kemudian dirazia dengan pentungan bagi orang-orang yang tidak puasa. Orang yang tidak berpuasa kan punya hak tidak berpuasa, gitu ya. Ini salah satu contoh nih. Dirazia warteg-warteg, warung-warung makan loh. Yang tidak puasa kan banyak. Orang haid nggak puasa, orang sakit nggak puasa, orang musafir nggak puasa. Masa orang yang berpuasa minta untuk dihargai berpuasa, berarti kan kualitas keimanannya jelas kelihatan. Orang beribadah butuh dihargai beribadahnya. Ya. Nah, ini kan akan dipertanyakan kualitas keimanan seseorang yang butuh penghargaan untuk ibadah. Sedangkan ibadah ini tidak butuh penghargaan. Dia hanya butuh pengabdian kepada Tuhannya yang menciptakan dia. Begitu pula agama-agama lain. Ya. Baik itu Protestan, ya, Protestan, ada juga Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, kemudian di Kristen juga ada beberapa, ada Advent, ada Pentekosta. Nah, mereka juga walaupun punya beberapa prinsip yang sama, tapi beberapa prinsip yang lain juga berbeda. Tapi kan mereka saling menjaga satu sama lain agar tidak tercuat konflik yang begitu besar. Sehingga toleransi di sini tidak mengganggu prinsip dan keyakinan masing-masing. Menghargai prinsipnya. Mencari kesamaan-kesamaannya. Karena kalau selalu diulas tentang perbedaan-perbedaan itu, bahkan orang-orang intelektual saja yang ketika tidak menerima apa yang disampaikan kaum intelektual lain, kemudian dia emosi, maka dipertanyakan keintelektualannya. Berarti belum dewasa dalam atau belum punya ilmu yang banyak sehingga bisa menerima ilmu-ilmu yang lain. Nah, saya kasih ambil dari kitab dari agama Nasrani ya, baik itu Protestan ataupun Katolik. Di sini dari toleransi kitab Injil. Kerukunan sebagai dasar hidup bermasyarakat yang digunakan dalam masyarakat majemuk juga menjadi prioritas pengajaran Yesus tentang mengasihi sesama. Bahkan Yesus mengajarkan untuk tetap mengasihi orang yang membenci dan memusuhi. Dan Yesus juga menegaskan
bahwa orang percaya wajib mendoakan mereka yang menganiaya serta wajib berbuat baik kepada orang yang membenci. Ya, di Matius ayat apa? Ayat 4:3 apa bisa dicari, bisa dicari referensi-referensi lain tentang apa namanya, tentang landasan-landasannya. Nanti kita kasih tugas, nanti setiap agama punya landasan masing-masing tentang toleransi. Nah, agama cinta kasih dari kitab Injil jelas, kita dari Islam juga jelas, kita sebagai khalifatullah atau wakil-wakil Allah di muka bumi, kalau betul memang wakil-wakil Allah, maka sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah itu dijunjung tinggi. Karena Allah tidak hanya melaknat saja, tapi juga Allah sangat pengasih dan sangat penyayang. Sehingga implementasi Bismillahirrahmanirrahim ketika kita keluar dari rumah, itu implementasinya kita membawa sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat maha pengasih dan maha penyayangnya Tuhan dalam diri kita. Sehingga tidak pacayangi, tidak suka marah-marah, tidak suka apa namanya, magiting gitu istilahnya, tidak suka ngegas, sehingga terjadi perdamaian-perdamaian. Nah, ini yang utama dalam Islam, ini yang utama dalam setiap agama, bagaimana hidup rukun. Karena tidak ada satupun agama yang membolehkan itu kekerasan, pasti tidak ada. Justru dalam kata agama saja, dari bahasa Sanskerta, A itu tidak, gam itu kacau. Berarti kalau mereka percaya bahwa mereka punya agama, berarti tidak akan mengajarkan kekacauan. Kalau mengajarkan kekacauan, dipertanyakan keagamaannya. Sejauh mana kualitas beragamanya. Nah, alangkah tidak nikmat dan tidak khusyuknya orang ibadah ketika kita orang Islam, misalkan ketika tiba-tiba misalkan kita lagi sholat, ada bom di samping, tidak ada satupun orang yang bisa khusyuk, apalagi suara tembakan, tidak ada. Nah, yang kita lagi damai-damainya ini, ada oknum-oknum Islam yang lain memprovokasi kita agar kita harus ngebom, harus jihad, dan tidak mengetahui makna jihad sebenarnya. Nah, ini yang bahaya nih, orang-orang Islam yang awalnya itu punya semangat agama tinggi, mau hijrah rekeng gitu kan, mau selalu hijrah, sahijrah-hijrahnya. Nah, kemudian dapat pengajian-pengajian yang provokatif, dapat pengajian-pengajian yang selalu mau jihad, dan mau meninggal dalam keadaan syahid. Tiba-tiba dapat pengajaran yang seperti itu, akhirnya ya sudah, matinya sia-sia, pasti matinya sia-sia. Nah, itu makanya saya katakan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang hidup tentram dengan perang, tidak ada. Tidak akan ada orang yang tenang ibadah, ya, apalagi orang-orang yang non-muslim, yang orang-orang yang dibom di gereja-gereja itu kan sangat kacau betul itu pikirannya mereka itu. Mereka mau bunuh diri. Emangnya sudah pasti masuk surga? Kan belum tentu. Yang ada disiksa malah. Karena halo Pak Sani. Iya, tadi ada telepon, maaf. Iya, jadi tidak ada kekhusyukan, kekhusyukan seseorang siapapun yang beribadah ketika mereka lagi ibadah terus tiba-tiba
terjadi perang, terjadi kerusuhan, terjadi apapun, terjadi konflik, tidak ada. Makanya kita sangat menghindari adanya konflik. Itulah makanya didahulukan akhlak masing-masing. Nah, ini kita di Mandar ini, ya, mau di Mamasa, mau di Mamuju, mau di Malunda, mau di Majene, semua, Bugis, Makassar, kita punya nilai akhlak yang luar biasa, ya. Luar biasa. Mitabek-tabek saja tidak ada dalam hadis, tapi itu jelas akhlak. Dan itu menjadi sunnah Rasulullah, gitu. Tidak ada satupun contoh Rasulullah untuk tabek-tabek. Tidak ada memang. Tapi karena itu akhlak, itu menjadi kewajiban untuk kita. Bagaimana kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita dan menyayangi orang-orang di bawah kita, gitu. Nah, ini kan menjadi akhlak. Maka dari itu setiap agama pasti akan mengajarkan tentang toleransi dan menerima segala perbedaan-perbedaan. Nah, ini kalau antar umat beragama, kalau sesama agama, nah tinggal dicari persamaannya. Tidak usah memaksakan hal-hal yang wajib kepada orang-orang yang memang tidak mau mendengar. Contoh misalkan, Piko gereja, harus kok, kalau enggak, nanti siapa. Itu kan kecuali kalau keluarga sendiri, kalau orang lain misalkan, kan tidak mesti kita harus memaksakan apa yang menjadi kewajiban mereka. Kita hanya menyampaikan saja. Ya. Begitu juga yang Islam. Yang Islam ya tidak bisa memaksakan kalau memang mereka kalau memang mereka tidak mau dikasih tahu, ya sudah, kita doakan saja, gitu ya. Makanya dalam ayatnya itu surat An-Nahl ayat 125 kalau tidak salah, itu tentang dakwah, tentang penyampaian penyampaian kata-kata atau penyampaian nasihat kepada orang, itu harus punya tiga fondasi, tiga metode, ya. Yang pertama bil hikmah, yang kedua bil mau'izatil hasanah, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum bilatihi ahsan. Yang ketiga ini berdebatnya dengan cara yang baik. Maksudnya berdebat di sini nih punya argumentasi atau argumentasi berdebat ini tidak dengan kekerasan, tapi berdebatnya dengan argumentasi dengan landasan yang kuat, gitu, sehingga mendapatkan satu solusi masing-masing. Itu kan ada tiga. Kemudian yang terakhir, wa huwa ya'lamu biman dhalla an sabili wa huwa ya'lamu bil muhtadin. Kalau memang mereka tidak mau dengar dengan tiga metode tadi, ya sudah, serahkan saja sama Tuhan, doakan saja semoga dapat hidayah. Tidak usah memaksakan kehendak apa yang mesti kita, apalagi kita mau menjudge dia kafir dan non kafir begitu. Seakan-akan pemilik surga di tangan dia saja, yang lain masuk neraka. Ini kan sudah masuk ke level level Tuhan yang mensurga dan menerakkan orang. Dan orang-orang yang seperti ini menyetarakan dirinya seperti Tuhan, menganggap dirinya merasa paling benar seakan-akan kayak Tuhan, maka mereka inilah orang yang dilaknat oleh Tuhan. Nah, itu tadi ya, sehingga prinsipnya adalah perbedaan adalah rahmat. Ya, perbedaan adalah rahmat. Mungkin itu dulu untuk pengantar diskusi kita hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, Ustaz Sani, ada beberapa pertanyaan. Iya. Mungkin saya bacakan saja pertanyaan dari adik-adik mahasiswa ya langsung. Yang pertama itu ada yang bertanya, apa negara akan tetap aman tanpa adanya toleransi? Yang kedua, mengucapkan selamat hari raya terhadap saudara kita yang lain itu, apakah itu termasuk toleransi? Dan ada juga yang kemudian mengaitkan dengan mengikuti akidah agama lain, kemudian apakah itu termasuk toleransi? Mungkin bisa itu sebelum dilanjut pertanyaan lain.
Oke, Pak. Oke, saya dengar tadi tentang ini ya, mengucapkan selamat hari raya sama apa tadi, Pak? Maaf. Ya, bahkan ada yang katanya mengikuti apa? Apakah dalam negara toleransi terhadap akidah agama itu dibolehkan? Ya, itu. Toleransi terhadap akidah agama itu dibolehkan. Oh iya Pak, oke. Sorry, mati. Di unmute, jadi mute tadi. Oke. Iya, yang pertama tadi tentang bolehnya toleransi itu jelas ada hal-hal yang ditoleransikan, yang bisa ditoleransikan, ada memang hal-hal yang prinsip yang memang akan kembali kepada kepercayaan masing-masing, ya, akan kembali kepada prinsip kepercayaan masing-masing, kepada agamanya masing-masing yang tidak bisa diganggu gugat, ya. Jadi misalkan kayak tentang Tuhan, tentang akidah, tentang keyakinan itu jelas tidak bisa ditoleransikan. Baik itu orang Kristen kepada Islam, mereka pasti tidak akan mentoleransikan. Itu punya prinsip masing-masing, ya. Tapi kalau untuk di luar keyakinan, ini kita bisa toleransi jelas, ya. Apalagi hal-hal terkait tentang kemasyarakatan, gitu. Nah, maka dari itu, yang namanya kita ya, jadi kalau di dalam Islam itu ada namanya kafir zimmi, ada namanya kafir harbi. Kafir harbi ini orang kafir, orang non-muslim yang wajib diperangi. Nah, siapa-siapa itu? Mereka-mereka yang yang mengambil harta, mengambil hak-hak orang-orang muslim. Nah, kalau kafir zimmi, zimmi ini orang-orang yang non-muslim yang berbeda keyakinan dengan orang Islam, tapi mempunyai satu kesepakatan dia. Kalau kita kesepakatannya Pancasila, namanya Kalimatus Sawa. Nah, ini boleh ditoleransikan. Nah, orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, kemudian mereka menerima perbedaan keyakinan kita masing-masing, terus kemudian kita hardik, kita bunuh, maka kita juga termasuk dalam kategori orang yang berdosa karena kita punya Kalimatus Sawa. Dalam Al-Quran itu Kalimatus Sawa. Kalimat, apa, satu kesepakatan. Kalau dalam zaman Rasulullah namanya Piagam Madinah. Ya. Di Piagam Madinah itu siapapun, mau Muslim, mau non-Muslim, mau Yahudi, mau Nasrani waktu itu, kalau mencuri, potong tangannya. Misalkan itu ya. Tidak boleh ada perbedaan agama dalam hukum-hukum dalam negara. Waktu itu di Piagam Madinah. Sehingga, hakikatnya Bhinneka Tunggal Ika, kalau menurut kita orang-orang muslim ya, hakikatnya itu ada pada di Piagam Madinah. Gitu. Jadi kita punya landasan jelas. Jadi orang-orang yang tidak memerangi kita dan kita punya kesepakatan bersama, ini tidak boleh diperangi dan tidak boleh diganggu sama sekali. Sama haknya sama-sama kita. Begitu. Ya. Nah, untuk ucapan selamat hari raya, ini akan kembali ke pendapat ulama yang berbeda-beda. Tapi saya ambil yang pertama, pendapat yang membolehkan asal tidak mengganggu keyakinan di dalam hati. Hanya khusus mengucapkan selamat hari raya saja. Sama ketika orang non-muslim mengucapkan kita selamat Idul Fitri, selamat Lebaran. Nah, tidak mengganggu keyakinan mereka juga gitu. Sehingga selamat hari raya itu hanya untuk persaudaraan, menumbuh kembangkan persaudaraan, bukan untuk saling mencaci, bukan untuk saling menghina. Tapi kalau orang muslim tidak mau mengucapkan, ya silahkan juga, tidak masalah. Yang penting hubungan kekerabatan kita kepada non muslim tetap baik, gitu. Yang utama di sini adalah hubungannya, bukan ucapannya. Tetap baik. Itu saja Pak ya. Mungkin kalau ada tambahan dari Pak Dr. Amal lagi silakan. Enggak apa-apa.
Ya, saya kira cukup itu karena keterbatasan waktu. Tapi ada juga satu pertanyaan yang menarik. Ya, apa negara akan tetap aman tanpa adanya toleransi? Ya, saya ingin sebelum Pak Ustaz Sani, saya ingin pendapat saya ya, mungkin jangankan kita Indonesia ini yang berbagai bineka ya, berbeda-beda. Kita bayangkan di satu negara saja yang homogen misalnya. Apakah tidak ada tidak mungkin terjadi konflik atau persaingan? Pasti ada, tetap ada. Jadi jangankan kita Indonesia, negara yang memiliki kesamaan saja misalnya satu bahasa, satu ini, toleransi tetap diperlukan dalam interaksi sosial, bukan lagi dalam interaksi agama. Misalnya dalam satu negara itu memiliki satu agama saja, ya, tetap ada potensi untuk terjadi. Dalam setiap kelompok juga pasti ada persaingan-persaingan. Persaingan-persaingan inilah jika tidak dibarengi dengan toleransi, tidak dibarengi dengan memberikan hak-hak orang lain, ya pasti akan terjadi konflik, baik itu konflik tersembunyi maupun konflik yang nyata. Saya kira itu ya. Jadi saya mungkin tambahan dari Ustaz Sani, silakan. Jadi intinya ya tetap negara membutuhkan dalam setiap negara itu ya harus ada toleransi. Ya, terima kasih banyak atas tanggapannya para keynote speaker hari ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab dan mungkin masih membutuhkan diskusi, yaitu ada yang pertanyaan bagaimana, tunggu saya lihat dulu ke atas ini. Bagaimana menyikapi perusahaan yang tidak tolerir kepada pegawainya selain keluar dari perusahaan tersebut? Ini pertanyaan terkait toleransi atau tenggang rasa ini yang ditanyakan oleh Muhammad Ihsan ya. Tidak tolerir dalam artian tidak tolerir yang seperti apa ini? Mungkin Ihsan bisa diperjelas pertanyaannya. Bisa jadi pegawainya di ini ya keluar karena tidak disiplin dan sebagainya. Kemudian coba kita lihat lagi dari hukum ekonomi syariah, ada yang bertanya mengenai sudah ini tadi ya terjawab terkait memberikan ucapan selamat. Kemudian berikutnya pertanyaan dua faham yang berbeda Islam ada yang tolong ini pertanyaan dikasih clear ya. Jahal bisa ditulis ulang pertanyaannya. Pertanyaannya tidak terlalu jelas. Berikutnya, apa saja batasan-batasan dalam toleransi beragama? Ini mungkin ya bisa mungkin dijawab ini kepada narasumber. Batasan-batasannya dalam beragama. Halo ya. Kemudian adik-adik yang ingin bertanya, ada pertanyaan tadi terkait masalah batasan-batasan toleransi dalam beragama. Adakah batasnya atau gimana ini dalam ya, agama ini? Tadi sudah dijawab Bu ya, dari batasan-batasannya itu ada pada prinsip. Jadi kalau ya, masuk prinsip dalam kategori prinsip akidah masing-masing, nah ini tidak bisa ditolerir ya. Karena setiap keyakinan pasti berbeda-beda dan kita sangat menghargai keyakinan masing-masing gitu. Tapi kalau di luar dari prinsip keyakinan, itu boleh-boleh saja. Ya ini mungkin menjawab pertanyaan dari Bobby Kurniawan ya terkait ini tadi. Nah, kemudian mana ini Yudi? Bolehkah saya menanggapi? Pak Yudi silahkan open kamera, silahkan ini jika ingin menanggapi atau memberikan saran atau apa. Atau mengapresiasi kegiatan kita. Ya. Mana Pak Yudi? Ya. Pak Yudi ini salah satu dosen kita ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Dr. Mutmainah,
Pak Sani, assalamualaikum Pak. Berbicara tentang toleransi sangat menarik sebenarnya, karena di Indonesia ini kita sudah krisis toleransi. Ya, mengapa saya mengatakan demikian? Indonesia sudah krisis toleransi karena ketika kita berbicara tentang tenggang rasa, ketika kita berbicara tentang toleransi, dulu kita masih tolerir dengan hal-hal yang sifatnya perbedaan. Tetapi sekarang ini berbicara tentang toleransi, kita sudah tidak ada lagi hal seperti itu. Seolah-olah perbedaan itu menjadi musuh yang nyata bagi kita. Padahal dalam kebudayaan, perbedaan itu adalah budaya. Toleransi itu adalah budaya. Ya. Maka kita harus menanggapinya secara arif dan bijaksana. Kita menanggapinya dari aspek agama, kita menanggapinya dari aspek budaya. Contoh kecil misalnya, kita sering sekali mengkafirkan. Kafir-mengkafirkan itu mudah sekali bagi kita. Ketika kita berbeda pendapat, kita mengkafirkan orang. Kita membid'ah orang. Padahal sebenarnya Tuhan itu menciptakan perbedaan agar kita belajar. Kalau kita semuanya sama, buat apa ada perbedaan? Contoh kecil misalnya, perayaan maulid misalnya. Orang yang tidak mau merayakan maulid, mengkafirkan orang yang maulid. Kalau Anda tidak mau melaksanakan maulid, jangan mengkafirkan kita. Karena surga itu luas sekali. Bagilah kepada kita ini. Ya kan? Seperti itu. Nah, bid'ah misalnya. Ya kan? Bid'ah maulid. Bid'ah Isra Mi'raj. Kenapa Anda bisa bilang bid'ah? Nabi kita sama. Tuhan kita sama. Apakah karena kita melakukan maulid misalnya, kita dianggap bid'ah. Bid'ah masuk neraka, sesat. Nah, itu kan berbahaya sekali. Mengucapkan Natal misalnya, Muslim. Saya misalnya mengucapkan Natal kepada non-Muslim, dianggap, tidak bisa. Haram hukumnya. Anda kalau mengucapkan Natal, Anda masuk neraka loh. Memangnya kau Tuhan. Nah ini kan hal-hal yang sifatnya kita tidak mentoleransi hal-hal seperti itu. Padahal budaya sesungguhnya memberikan kita pemahaman bahwa toleransi itu adalah sebuah titik di mana kita bisa meragamkan, membinekakan. Dalam Indonesia kan berbeda-beda tapi tetap satu. Berbeda-beda kan multitafsir, berbeda-beda agama, berbeda-beda keyakinan, berbeda budaya, tapi kita tetap satu. Harusnya Indonesia yang beragam budaya ini memunculkan sikap-sikap yang toleransi. Sehingga agama lain, negara lain bisa memberikan kita apresiasi bahwa di Indonesia meskipun ragamnya budayanya berbeda, tapi mereka tetap tolerir. Ada negara-negara yang berbeda budaya, berbeda keyakinan, mereka tidak bisa bersatu. Nah kita ini unik, Indonesia ini unik sekali. Berbeda-beda, berbeda pulau, berbeda budaya, tetapi kita mampu untuk bersatu. Nah sekarang saat ini kita sudah krisis itu, sudah tidak ada nilai-nilai toleransi itu. Agama yang sesungguhnya menghangatkan kita, memberikan kita ketenangan, justru sebaliknya membuat kita tidak berdamai, agama membuat kita perang dan sebagainya. Ini kan hal yang seharusnya tidak terjadi, ya kan? Karena itu tadi nilai-nilai moral kita sudah tidak ada, bukan sudah tidak ada, nilai moral kita sudah luntur dengan berbagai paham. Harusnya paham-paham ini disatukan supaya konflik-konflik itu tidak terjadi. Kan banyak sekali terjadi konflik agama, konflik di Poso, konflik di Ambon, Makassar juga pernah konflik antara Tionghoa. Nah ini kan menjadi menarik sebenarnya. Perlu namanya pemahaman budaya toleransi dikaitkan dengan agama misalnya. Bagaimana kita bisa mempunyai value dalam beragama ketika kita berbeda pendapat, itu tidak menjadi masalah. Saya kira seperti itu, Ibu Mutmainah. Ya, terima kasih banyak Pak atas apresiasi dari kegiatan kita ini.
Masih ada sih pertanyaan di sini, tapi mungkin tadi sudah tercover ya dari prodi matematika yang mengatakan bagaimana jika mahasiswa sudah paham tentang pentingnya toleransi tapi tidak bisa mengamalkan. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah paham tetapi tidak bisa mengamalkan. Misalnya ada isu yang muncul, kemudian tidak mencari kebenaran, oh ini terkait hoax ya, tadi saya rasa sudah dibahas oleh pemateri mengenai bagaimana sih kita menyikapi hoax ini. Nah, oleh karena itu, kalau saya sih bisa mengcovernya bahwa pemberdayaan kita di bidang pendidikan ini sangat penting diperkuat, karena di pendidikan ini bukan hanya mengajarkan bagaimana mentransfer ilmu, tetapi di sinilah bagaimana kita bisa lebih berakhlak, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai, value ya, value penghargaan dan toleransi. Kemudian di sini ada juga bagaimana menyikapi perbedaan atau pemahaman dengan menjunjung nilai demokrasi dan kebebasan. Ini katanya ada perbedaan pemahaman, bagaimana kita menjunjung demokrasi. Tadi saya rasa sudah di cover ya oleh Pak Musani terkait pertanyaannya Fahrul Rida. Jadi adik-adik sekalian, terkait materi toleransi ini jangan hanya fokus kepada satu saja yang bisa kita yakini kebenarannya, tetapi adik-adik bisa memperkuat, mengkaji kembali dari Al-Quran dan Hadis. Saya rasa itu juga sudah banyak sekali dijabarkan. Kemudian adik-adik yang beragama lain juga, saya rasa sudah dijabarkan juga dan dijelaskan melalui kitab-kitab suci kita masing-masing. Saya rasa kita memiliki pemahaman yang sama bahwa toleransi hari ini sangat penting, dan kita sangat bersyukur sekali bahwa kita tinggal di Indonesia yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Baik, mungkin kita akan closing materi kita hari ini. Kemudian saya lihat tadi ada Kaprodi atau mentor ya, yang mungkin akan ada Pak mau di share sedikit terkait toleransi, Pak Busra atau Pak Latif, ini Kaprodi PKN dan Kaprodi Ekonomi Syariah ya. Ada Pak Latif, sebelum kita closing, kita akan sebarkan ini kepada mahasiswa absennya. Bagaimana Ulfa, bisa disebar absennya, link absennya? Ya. Ya, sudah Bu. Pak Latif dan Pak Busra, ya, ada yang mau diapresiasi, di komen, ditambahkan, atau ada apa ini sambil untuk menambah penguatan materi kita hari ini sebelum kita closing. Adik-adik tolong diisi absennya. Saya harap adik-adik yang ada di dalam jangan men-share ini ke teman yang tidak hadir ya. Bisa ya? Ah, itu absen ditutup pukul 6 ya. Nanti mentor yang lain, mentornya masing-masing akan memberikan tugas terkait materi kita hari ini. Jadi yang tidak hadir ya mungkin bisa mengakses rekaman dari materi kita hari ini. Yes, nanti diperkuat di kelas masing-masing. Ini sudah ada komen dari Pak Latif. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, link absennya sudah di copy. Silakan di kopas cepat link absennya, karena begitu Zoom kita tertutup, ini akan terhapus secara otomatis. Oke, terima kasih banyak kepada ini ada dosen kita Pak Dwi Yudi ya. Ya. Selamat bergabung. Salam Pak Yudi, salam. Iya, Pak Sani sama-sama Pak. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan dari kami dari tim IBPK mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri kita hari ini Bapak Dr. Ahmad Ali Yakin dan Bapak Musani. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini berberkah dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah hadir partisipasinya hari ini. Tetap semangat, kita masih ada 4 lagi materi. Tolong disampaikan kepada teman-temannya agar join di Zoom kita. Terima kasih kepada tim LBPK, host, dan pengurus LBPK yang sempat hadir pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bu, sebelum
Ya, karena sudah selesai, saya mohon doanya untuk Bapak. Ya. Saya mohon bacakan suratul Fatihah dan alhilah 11 kali untuk Bapak ya, Haji Kamarudin Tone. Untuk ya, seluruh mahasiswa, Bapak-Bapak ya. Juga. Iya, ya. Hari ini Al-Fatihah. Baca. Amin. Al-Ikhlas lagi ya, 11. Iya, Al-Ikhlas 11 kali. Iya. Ya, kepada adik-adik yang akan join juga sebentar takziah malam keempat dari almarhum Bapak Dekan kami, Dr. Haji Kamarudin Tone, kami akan menyebarkan link-nya. Kita juga bisa mengikuti acara takziah secara virtual. Jadi sebentar kita akan share juga link untuk tasyanya, dan mohon juga senantiasa mengirimkan doa kepada beliau. Insya Allah beliau husnul khatimah. Amin. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. Bye-bye. Mana Ulfa? Yap, terima kasih banyak Bu atas waktu dan kesempatannya hari ini. Terima kasih banyak untuk semua pemateri. Terima kasih untuk Bapak Yudi yang sudah bergabung, para mentor yang telah bergabung. Adik-adik jangan lupa besok pada hari yang sama, kelas hari keempat pengembangan karakter ya, masih akan kita lanjutkan. Dan jangan lupa untuk presensi hari ini itu akan berakhir di pukul 6 sore nanti, jadi jangan lupa isi presensinya. And then masing-masing mentor dari masing-masing kelas juga akan memberi. Ya, jadi adik-adik jangan khawatir mengenai tugasnya ya. Masing-masing mentor akan memberikan tugas. Kelas yang sama akan berlangsung besok di jam yang sama dengan pembicara yang berbeda. Terima kasih kepada seluruh pemateri, kepada moderator, kepada Bapak Yudi yang sudah bergabung, para mentor yang sudah bergabung di kelas online-nya kita juga, kelas virtualnya kita di siang hari ini. Sampai bertemu lagi besok di jam yang sama. Adik-adik presensinya jangan lupa, itu akan kita tutup pukul 6. Ya. Oke, okay. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.